Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Brajo Channel. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung channel kami, mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami. Billy Syaputra dan Chika Chandrika terlihat selalu bersama, terlebih saat syuting guys. Hal itu juga disaksikan oleh ibu dari Chika Chandrika guys. Hal ini membuat Ibu Chandrika ikut dalam mengawasi apa kegiatan dari Chika Chandrika. Ketahui bahwa Chika Chandrika ini adalah anak kebanggaan yang sekarang ini sudah berumur 20 tahun. Dan pada saat itu Chika Chandrika ini juga didapat dari proses bayi tabung guys. Karena itu Billy Syaputra diminta oleh ibu dari Chika Chandrika untuk menjaga putrinya ini guys. Chika kan ambil lahir sama bayi tabung. Ibu Chika Chandrika juga merasa bingung dengan sikap Billy Syaputra yang sekarang ini sering berubah-ubah, kadang serius, kadang bercanda guys. Kadang ngajak bercanda-bercanda tapi serius, kadang serius tapi bercanda. Ibu dari Chika Chandrika berharap Billy Syaputra bisa membawa Chika Chandrika dalam bergaul dengan hal-hal yang baik saja guys, terutama tidak memakai narkoba dan rajin sholat dan bagus dalam pergaulan. Itu dari pesan dari ibu Chika Chandrika kepada Billy Syaputra guys. Nah, selain itu melihat sikap Billy Syaputra yang suka bercanda membuat ibu Chika Chandrika susah untuk percaya dengan omongan Billy Syaputra. Padahal ibu Chika Chandrika sudah memberikan kode untuk Billy Syaputra bisa bersama Chika untuk selama-lamanya guys dengan acara pernikahan. Chika, terima Chika apa adanya. Udah. Chika, apa yang lo pengen sampaikan sih? Bisa membawa Chika jadi lebih baik, jadi perempuan yang soleh. Oke, demikian informasi hari ini. Gimana? Katanya baik tapi mau marah gimana sih?